5, 4, 3, 2, 1. Kegiatan penyerahan distribusi bantuan sosial 30.000 paket sembako dan 147 ton beras bagi warga masyarakat yang terdampak pemberlakuan PPKM darurat di Kota Surakarta akan ditandai dengan pengibaran bendera dalam hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Dan kemudian tentunya kita juga memikirkan, pemerintah juga memikirkan terhadap masyarakat yang terdampak karena situasi PPKM. Maka hari ini kita akan luncurkan bantuan sosial kurang lebih 30.000 paket sembako dan kurang lebih 147 ton beras yang akan disebar untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak dengan didistribusikan oleh rekan-rekan TNI Polri. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan karena adanya pembatasan mobilitas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kita ikuti seluruh rangkaian paket sembako dan 1147 ton beras bagi warga masyarakat yang terdampak pemberlakuan PPKM darurat di Kota Surakarta. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat.